Ron tanah digunakan untuk kolam lele dengan memanfaatkan gorong-gorong. Instalasi pembuangan. Kolam rencana untuk terpal. Instalasi pembuangan. Pembuangan, Pak, kontrol untuk pembuangan. Seperti ini disusun dengan menggunakan besi, kemudian ditutup dengan menggunakan karpet talang. Penampakannya seperti ini. Kita lihat dari kontrol air menuju ke tempat yang ini nanti digunakan untuk bercocok tanah. Ini instalasinya. Dan ini lahannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Nggih. Persiapan. Kalau lemah, mungkin sore kan juga, kalau sore kan juga nanya.